Assalamualaikum guys, kali ini saya bakal review ada bahan unik guys ya di samping makam, entah jenis apa di situ. Saya kira tadi bougainvil tapi sepertinya bukan guys ya. Jadi saya habis pulang konten dari sahabat saya, dari obeng bonsai, dan masih bersama lunyu kilat. Kita parkir sini karena kita mau pulang ke arah sana guys ya. Kita ngelihat ada dari jarak jauh tadi sangat mencorok banget, jadi kita penasaran, bakal kita lihat guys ya. Oke, masuk, check it out guys. Kita vlog dikit guys ya. Jadi ini di perkebunan warga ya guys ya, ada tanaman buncis dan ini masih ada lahan kosong, mau ditanamin apa kurang tahu. Ini sangat unik guys ya, bunganya sangat bagus banget. Nanti kita bakal lihat dari dekat, kalau bisa kita ambil sebagian bunganya. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Arla Gluduk YouTube. Channelnya anak Lampung ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share, keren lagi. Oke teman-teman, see you. Jangan lupa juga subscribe Heru Gundul. Sini gerimis guys. Gerimis. Tapi saya penasaran, sangat penasaran. Jenis apa? Bunganya sangat bagus banget guys. Kalau untuk di pot sepertinya bagus banget itu. Unik. Dan kita ngelewatin makam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa kita ambil fotonya guys ya. Atau ini jambu atau apa, saya kurang tahu. Bener guys. Kita sudah masuk makam. Assalamualaikum. Tawannya juga guys ya. Di bawahnya ada tawon madunya. Nah ini guys, kita lihat. Wih, bunganya sangat cantik banget guys, seperti jambu tapi bukan guys ya. Sekilas wih bagus banget ini. Jenis apa ini guys? Ini kita di pemakaman umum ya guys ya, dan bunganya sangat bagus. Ini kalau bisa kita zoom pakai kamera bagus, ini sangat bagus sekali. Dan kalau dicangkok ini dibikin tanaman hias, bagus guys ya. Bawahnya ada tawonnya, bisa kita lihat lagi dari bawah. Tuh guys, sangat ngeri banget ini. Tuh ada tawon yang tawon madu. Kita tidak berani mendekat guys, karena ada yang tawon kuning itu sangat menyakitkan gitu ya. Ini kita nge-vlog hari ini karena habis review bonsai dan masih bersama lunyu kilat. Nah, ini di sini guys. Karena kita tidak bawa alat guys ya, nanti lain waktu kita bakal kesini lagi ngambil sebagian atau kita coba stek batang. Kita izin juga sama yang punya kebun ini karena kita tidak berani langsung ngambil guys ya, karena ini di batasan kebunnya orang, dan nanti takutnya saat kita ngambil kita malah kena marah atau bagaimana. Intinya mungkin sekian guys ya, kita abadikan dulu. Bunganya full, wah sangat indah sekali. Oke, terima kasih yang udah nyimak, semoga bermanfaat dan terhibur. Buat teman-teman yang tahu ini jenis apa atau ini jambu hutan atau apa, boleh komentar di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.